Yuni Shara murka bukan kepalang usai namanya terseret dalam isu perselingkuhan. Kakak kandung Krisdayanti diterpa rumor selingkuh dengan suami Maya Estianti, Irwan Musri. Kabar tersebut menyebar secepat kilat lantaran interaksi Yuni Shara dan Irwan Musri di media sosial yang dianggap terlalu akrab saat menghadiri kegiatan yang sama. Spekulasi kemudian muncul di kalangan netizen hingga muncul kecurigaan soal hubungan terlarang Yuni Shara dan Irwan Musri. Menanggapi hal tersebut, Yuni Shara tidak tinggal diam. Melalui akun Instagram pribadinya, Yuni Shara buka suara dan membantah tegas tudingan perselingkuhan yang dialamatkan padanya. Yuni Shara mengisyaratkan bahwa isu dirinya selingkuh dengan suami Maya Estianti adalah fitnah. Menurut Yuni Shara, munculnya kabar tersebut tak lain karena ulah pihak-pihak yang tidak suka pada dirinya. Sebanyak orang menyukai kita, sebanyak itu juga mungkin yang tidak menyukai kita. Kalaupun tidak suka ya, sah saja atau boleh saja, asalkan jangan membuat berita-berita yang tidak benar, hoaks, apalagi sampai menimbulkan fitnah, kata Yuni Shara. Secara tegas, Yuni Shara mengatakan bahwa gosip yang beredar soal dirinya merupakan berita yang tidak berdasar. Beberapa hari ini seliweran berita yang tidak berdasar alias ngarang, dan saya merasa cukup terganggu, ujar Yuni Shara. Lantaran merasa terganggu, Yuni Shara tak segan mengambil jalur hukum pada penyebar berita bohong soal dirinya dan Irwan Musri. Buat para pembuat berita tersebut, Anda pasti juga tahu bagaimana cara menghentikan berita tersebut. Sebelum legal saya menghubungi Anda, terima kasih, tegas Yuni Shara.